Ini gimana, Pin? Kamu sudah bilang sama teman-teman yang lain tidak? Kita akan pergi main sekarang. Wah, Mail, sepertinya tidak bisa. Mereka tidak mau jalan-jalan hari ini. Katanya mereka semua lagi males keluar. Wah, terus bagaimana, Ipin? Kita kan mau pergi ke Jembatan Legend katanya, bareng-bareng semuanya berlima. Iya, Mail, aku juga tidak tahu. Mereka tidak akan pergi katanya besok saja. Waduh, emangnya mereka di mana? Itu sana mereka ada di pondok. Wah, di pondok. Oh, di pondok sini. Wah, iya guys, mereka semua ada di sini tuh. Kamu lihat saja itu, Visi saja sedang tertidur. Iya ya, Visi sedang tertidur. Isan sedang ngobrol sama Abang Preman. Upin sedang nonton TV guys. Ya, bagaimana dong ini? Bagaimana Pin ini? Cuman kita berdua yang niat mau pergi. Ya ampun, aku jadi bingung. Padahal kan kita sudah berencana bersama-sama dengan pergi hari ini, Pin. Iya, Mail, mau bagaimana lagi? Mereka tidak mau pergi. Aku juga bingung mengajak mereka. Ya, San, ayo kita pergi, San. Waduh, aku kurang enak badan main ke tempat jauh, Mail. Ya ampun, kamu ini. Besok saja ya. Ya sudah, kalau begitu ayo kita panggil si Upin. Upin, ayo kita pergi main, Pin. Aduh, tidak dulu, Mail. Aku sedang santai nih, mumpung sedang libur. Soalnya nanti aku bisa sibuk kalau sedang bekerja. Aduh, semuanya tidak mau pergi. Bagaimana ini, Pin? Ya bagaimana lagi, Mail? Cuman kita berdua saja yang mau pergi main. Ayo, bagaimana kalau kita berdua saja jalan-jalan dengan motor kamu? Kan motor kamu ada di garasi rumah Upin. Oh iya, ayo kalau begitu kita berdua saja. Walaupun mereka tidak mau ikut, kita berdua bisa jalan-jalan dengan motor kesayanganku. Kan ada motor kerenku di sini. Ayo, Pin. Iya. Kita berdua jalan-jalan kemana, Mail? Aku juga belum tahu. Nanti kita lihat sebentar deh. Kita berdua berkeliling ke mana? Ah, bagaimana kalau kita berdua pergi mandi di kolam kolam yang ada di villa, Pin? Oh iya, boleh, Mail. Wah, sudah lama juga aku tidak berenang. Berenang pagi-pagi itu kan sehat, Mail. Iya, makanya kita berdua sekarang pergi ke villa ya. Waduh. Aduh, ketabrak lagi. Pin, kamu tidak apa-apa, Pin? Tidak apa-apa, Mail. Oke. Wah, untung saja tidak parah kecelakaan Upin dan Ipin, guys. Oh, kita bisa kecelakaan kalau motornya terbalik, guys, ya. Iya, kamu harus hati-hati, Mail. Iya, baiklah kalau begitu. Tapi vilanya di sebelah mana, ya? Aku harus ingat-ingat dulu vilanya di sebelah mana, Pin. Sudah, kamu ikuti jalan saja. Nanti kita bisa melihat vilanya, kok. Oh, iya, baiklah. Aku lewat pinggiran jalan. Weh, ya ampun. Aduh, ya Ipin. Wah, Ipin. Aduh, tolong. Tante, tolong, Tante. Aduh, aku harus panggil ambulans nih, guys. Wah, Ipin, kamu tidak apa-apa, Pin? Aduh, Mail, kakiku terluka. Berdarah ini. Ya sudah, baiklah kalau begitu kita langsung pergi ke rumah sakit ya. Aku sudah bawa ambulans ini untuk membawa kamu ke rumah sakit. Oke, Mail, baiklah. Aduh, sakit sekali kakiku. Ya, sabar. Aku akan cepat-cepat membawa ini mobil ambulans ke rumah sakit biar kamu cepat dirawat ya. Oke, Mail, baiklah. Aduh, cepat, Mail. Aku kakiku sakit sekali. Kaki kamu patah enggak, Ipin? Tidak, cuma terluka saja. Ini kakiku terkena aspal dan terluka, makanya berdarah ini. Aku tidak berani lihat darah. Sudah, tidak apa-apa. Ayo kita cepat-cepat ke rumah sakit yuk. Sini, kamu cepat masuk, Pin. Cepat, Pin. Ayo masuk ke dalam. Ayo sini, Pin.